Assalamualaikum everyone. Selamat kembali kepada video. Oops, aku terlanggar pakai phone. Selamat kembali kepada video aku yang aku letak facecam. So, hari ni aku nak main satu game yang aku dah lama tak main. Dulu masa aku study, patut aku berhenti university dulu, college dulu, aku dah beli satu laptop. Laptop dah lama dah, dah rest in peace dah laptop tu. Tapi aku tiba-tiba lepas tu macam teringin balik nak main game ni. Game ni adalah game pertama yang betul-betul aku completekan. Ya, bukan Need for Speed punya game. Ini game racing je katanya, bukan Need for Speed. Yang ni aku tunjuk dah game apa yang aku cakap kan. Game ni adalah game. Where is it? Come on. Transaction. Burnout Paradise. Ini betul-betul game pertama aku selesaikan dan aku nak tunjuk kat korang game ni. Pasal aku rasa korang akan suka game ni. Aku tak akan main sampai habis tapi aku nak tunjuk ni game pertama. Aku nak tahu juga apa game pertama korang yang korang habiskan. So let me. Ni aku suka sangat. Dia kena start engine dulu boleh jalan. Oh, suka gila ni. Aku baru je install game ni dalam komputer aku. Ada 2-3 map yang aku dah selesaikan. Pasal tutorial game ni macam game-game lama, tutorial dia panjang gila dan tak boleh skip pula tutorial dia. So aku selesaikan dulu. Dan jadi aku dah, wow, aku bawa jalan dah rosak lah gitu. So kita akan main lah. Aku nak main jap game ni. Kita cari map-map. Kalau kau perasan dalam map aku tak semua yang ada, tapi usually kat setiap Chevy Light ada race-race. So jom kita main. Aku suka gila game ni. Serius aku cakap, aku main game ni kan dulu berejar-rejar main. And yeah, aku tengoklah berapa banyak aku akan buat. Aku rasa aku akan buat 2 atau 3 episod je. Siapa yang pernah main Burnout, dia akan tahulah Burnout ni satu game yang bukan serious tapi just fun je. Mana aku punya boost lah. Oh, boost aku punya. Aku lupa aku tukar keymap pasal keymap dia pelik. Yes, dulu grafik game memang tak berapa cantik sangat sekarang lah. Tapi dulu masa aku main, this is the best game ever. So serious best. Oh, kalaulah game ni ada keluar game baru kat PS4 ke apa, aku akan, kalau ada keluar kat PC, aku akan download, aku akan beli yang gini. Serious, game ni best. Dan aku beratur tak aku, thank you. Tak kira chief, don't worry, aku nak lebih. Nice. Fun gila kot. Tak kisahlah kau nak race ke kau nak apa kan, game ni just fun by itself. Memang aku suka gila. Kalau korang tak dengar sikit bunyi speaker, pasal aku malas nak pakai headset. So aku pakai speaker bukan lagi. Mana korang? Kasihlah sikit. Yes. Sebenarnya game ni aku nak cuba buat apa tu, macam live stream. Tapi sayangnya rumah aku memang tak boleh bawa live stream. Oh my god. Oh shit. Bangun. Aduh, tak kena pula. Habis kita aku. Tak apa. Aku sebenarnya dah menang lah. Lebih saja nak pecahkan kereta lain. Rasa kalau kau betul-betul nak hilang stres kan, kau main je game ni. So, boleh hilang stres kau. Mana lain. Okay, come on. Lagi. Aku suka nak pecahkan lori van ni tak, pasal sepatutnya dia yang langgar aku tapi aku langgar dia. And aku, kalau ada mod untuk aku tambah game ni jadi lagi susah, aku akan tambah. Pasal for now memang game ni rasa macam senang gila. Kalau kau main sampai hujung pun dia macam tu juga. Just that kau kena main dengan perfect je lah. Itu beza dia. Yeah, game ni aku main pagi, petang, siang, malam lah shit. Aku dapatkan semua achievement. Aku dapatkan semua, aku dapat semua map. Everything aku dah dapat. Sebab aku just main for nothing je. Just untuk turn on. Lepas tu just main. Just main macam biasa. Tak kira pasal apa tu mission ke apa. Just main je. Dulu pun aku tak pakai apa tu. Oh, wow. Rutup. Nice. Dulu pun aku tak pakai controller. Aku just main biasa je. So aku just main guna keyboard je lah. Sampai keyboard aku rosak. Masa aku tekan gila babi kan. Okay, nah. So macam aku cakap, kalau kau nak cuba main game ni, kau main lah sangat-sangat. Oh, photo booth. Take photo.
webcam aku dah ada. The Hunter Vegas tak is now cruising around Paradise City. So ni lagi satu benda yang aku suka. Game ni dia ada randomness. Kalau tiba-tiba kau jalan, kau terjumpa kereta tadi tu, ada waste. Kau boleh pecahkan kereta tu, kau langgar tu, lepas tu kau boleh, kau dapat kereta tu kalau kau pecahkan. So itu satu benda yang aku suka sangat. You are here. Okay. Race southwest to the naval yard. Dan game ni ada satu cara dia, macam kalau kau menang banyak kali kau unlock kereta banyak. Tapi cara dia buat dengan dengan license, so nampaklah kelainan sikit. So seperti semua kereta-kereta racing, game-game kereta racing, dia ada boomerang effect. Apa nama dia? Bukan boomerang effect, slingshot effect. Ya, yeah, slingshot effect. Kau akan nampak kereta kat belakang tiba-tiba terlaju untuk dekat balik dengan kau. Tapi yang fake me, kereta ni nak langgar aku. Dan game ni dia tak ada GPS. Kau kena fikir sikit jalan. Tapi kalau kau perasan, nanti macam ada benda macam traffic, macam kau kasih signal light untuk gerak tu kan, kau kena ikut. Dan kadang-kadang kereta kau pun akan keluarkan signal light tu juga. Weh, aku tempat ketiga. Aku tempat pertama. Give me first place. Nice. Okay, one more. Nose aku banyak, don't worry, aku tekan je nose ni. Tekan je hidung ya. Apa yang kau buat? Aku tu tak pertama, tapi dia masih hidup lagi, so aku nak pecahkan kereta dulu. Kena hati-hati juga pasal aku kena tengok dia punya signal light, pasal aku tak hafal sangat mana jalan ni. Oh, hidup aku kata betul ke? Oh no. Kalau aku kereta aku pecah sangat, game over tau. Auto repair dah. Okay, nice. Comfort. Aku tak nak kalah, aku tak nak. Oh! Come on. Oh, no! Kenapa pergi tak aku yang... Kenapa kita aku yang hancur? Come on! No. Kereta ni tak laju. Kereta ni serius tak laju. Oh, shit. Aku tinggal 4 meter lagi. 4 miles lah. Aku tak tahu berapa kilometer tu. No. Oh, nice. Okay, aku rasa aku menang. Sikit lagi aku nak kalah. Aku ingat aku tak dapat ni. So aku akan cuba naikkan lesen aku sikit. Dan lepas tu aku habiskan video ni. Kalau korang nak lagi, kau boleh beritahu kat bawah. Aku rasa maksimum aku akan buat 2 video je dengan game ni. Pasal game ni game lama. Korang pun tak apa-apa minat sangat kan, game lama kan. This is a race. You are here. Okay. Race east to the Wildcats baseball stadium. Okay. Another race. Okay, tapi ni aku nak lebih fokus pada bunuh orang. Bukan orang bunuh aku bunuh orang. Contoh macam ni. Satu dah jatuh. Siapa lagi nak? Dua dah jatuh. This is real fun. Oh my god. Okay, kena dapat dah. Kena dapat sebelah kanan kan. Itu masa ni aku kena ke kanan. Sikit lagi aku nak langgar kereta tadi. Okay, kanan lagi. Okay. Nope. Nos aku banyak. Hidung aku banyak. Straight ya. Yang best game ni kau dapat. Wah, weh, keren. Yang best game ni kau dapat langgar kereta orang lain tau. Itu yang betul-betul buat dia best. Aku rasa game Burnout yang aku pernah cuba selepas game ni aku pinjam saudara aku punya PS. Burnout lah benda lah, tapi kat PS. Wah, itu lagi best. PS1, PS2. PS2 best gila siap game tu. Aku ingat sampai sekarang lagi. Kalau aku dapat ada PS, boleh aku main. Tapi this is it. GG easy. Dapat win lagi satu. Woo! Oh my god, this is fun.
Okay, aku lah cari yang langgar-langgar kereta yang bunuh orang tu. Aku tak nak race. Ah, tak payah ambil muka aku. The Krieger Pioneer is now on the streets of Paradise City. Itu. If you see it, shut it down to add it to your car collection. Kalau aku dapat jumpa, aku lah cari itu. Wait. Itu dia. Wait. Reverse. Oh my god. Itu kereta tadi, kereta yang baru tu. Itu dia. Oh my god. Dia dekat ni. Aku nampak dia straight ni. Where is that fucker? No. Bukan lah. Ah, shit, aku tak jumpa lah kereta kat ni. God damn it. Masa atas tu just betul kau nak pergi ke satu bandar ke satu bandar yang lain. Aku tak berapa minat sangat. Dan aku tak ambil kisah pun masa ni. Okay. So sayangnya kita tak dapat jumpa kereta tadi. So aku kena check race lain. Ni race. Tak nak. Aku tak nak race. Aku nak elang-elang orang. Bising lah ya atas tu. Dia best lah kalau game ni kau dah unlock semua. Kita apa tu? Kita apa tu? Come on. Bunuh dia. When you take down another driver, his wreck is taken to the junkyard. Find a junkyard to pick it up. Jom. Pergi junkyard, kena tukar kereta. Sayangnya aku tak tahu lagi junkyard dekat mana. Pasal aku tak unlock semua lagi. Map ni kau kena unlock sendiri baru kau boleh tahu. And dia ada banyak collectibles lah. Seperti yang pagar ni ada 400. Lepas ada billboard berapa ratus lah. Itu semua collectibles lah. And sebelum ni aku dapat tau. Aku dapat everything tanpa menggunakan internet. Aku cari sendiri pasal game dah habis. Aku macam okay carilah. Okay ni dah ada segala. Oh shit. Wait, ni junkyard lah. Ni repair shop. Ni minyak. Aku tak ada minyak. Aku nak junkyard. Smash. Mana junkyard? Wait. What the hell? Oh tak. Itu junkyard dekat belakang. Come on. Jauh lah pula junkyard ni. Takpelah. Tak apa. Kita pakai je kereta dulu. So ada satu lagi race. Okay, takpelah, kita buat race ni lah. Ready to race? You are here. Race south to the Wildcats baseball stadium. Okay. Oh, dekat dengan junkyard. Okay, good. So aku jalan je lah. Layan ni. Kereta ni nak kena langgar ni. Oh my god, he survived. Macam mana kau boleh hidup? Haa, betul. Oh. Aku nak naik atas sebenarnya. Oops. Tak apa, ada peluang ni. Kau dapat satu dah pecah, satu belum kan? Itu semua collectible. Itu semua kita kena bunuh. Ini straight line je kot. Kena bunuh semua. Oh, okey. Dah, tempat pertama. Yes, dapat lagi. That was easy. Pendek gila race tu. Aku rasa macam pendek gila. One more race. Aku tukar kereta sebenarnya. Mana junkyard lah. Oh, hujung ni. Okey. Itu repair shop. Aduh. Oops. Ah, tak apa. Repair shop sebelah dia. Good as new. Ini tak ada ni. Dia kalau ada batu tak ada naik ada. Kau nak google je lah mana tempat kawasan untuk apa tu junkyard. Pasal aku rasa kat sini kan banyak gila benda yang aku boleh buat. Yes. Aku rasa dulu masa aku selesaikan berapa ratus jam aku habiskan untuk ni. Okay, kita akan buat satu lagi race. Lepas tu aku akan tutupkan episod ni. Aku tak nak race.
Usually setiap race ada kat traffic light, traffic light. So aku akan cari traffic light dan setiap sempang ni. I saw you, I saw you. Oh my god. Mana kau? Oh man. Oh my god. Damn it. Itu satu collectible kereta kot. Damn it. Kenapa kau langgar gitu tu? Sampul. Okay, ni race. Oh yeah, ni kena guna kereta. Kereta khas. Ni ada apa? Cik lagi race. Ah, road rage, okay. Battle across town against the other driver. Boleh, tak ada masalah. Empat kereta. Grinding. Take down. Next. Mana lagi, mana lagi? Yes. Kita kereta ini. Tak kira, Chief. Nope. Aku nak lagi. Mana lain, mana lain? Come on. Mana lain? Mana yang berani nak lawan dengan aku? Anjing buat kita sekali. Woo. Kau ingat kau selamat? Ha? Kau ingat kau selamat? Ha? Kau ingat kau selamat? Kena grind. Kau pula hijau. Tak cantik kita buat kelabu-kelabu sikit pasal ada aksiden. Let's go, let's go. Siapa lagi bangsa aku? Kau? Next? Oh, lori. 10 in a row. Come on. 10 in a row. Highway, cantik. Kau tak ada lagi daripada aku. 9 in a row. One more. Stage. Aku tak nak berhenti. Wah. Nobody can stop me. Slow down. No. Come on. Damn it. Keras gila kereta kau. Aku pula yang kena. Oops. Dom! Ada lagi peluang nak bunuh orang. Wah, mana yang lain, mana yang lain? Op. Jangan laju sangat. Aku tekan je nos aku ni. Aku pula yang kena. Dia orang balas dendam. Dia nak fokus kat aku pula. Siap betul. Aku cari orang. Okay. Mana nos aku? Nice. Okay. Kalau aku bunuh orang ataupun take down orang, aku nos aku refill tau. So kita buat sandwich dengan kita tu. Sandwich sardin. Wah. Oh, aku tak tahu macam mana aku buat, tapi aku dapat. Ada 30 saat lagi. Bunuh semua. Three in a row. Dua kereta pun tak. Wow. Come here. This game is fun. Kalau korang macam nak cuba main game ni, just RM30 je. Tiga RM40 dekat Steam. Kalau korang nak cuba, korang main lah pasal game ni fun. Walaupun grafiknya tak berapa hebat sangat, pasal game ni dah berapa tahun dah, 5 tahun, 6 tahun dah, tapi still nampak cantik lagi. And still fun. Walaupun game ni rasa macam senang sikit. Awal-awal memang dia rasa macam senang. Time's up. Okay, naik lesen. Give me that new license. Your license has been upgraded to Class C. Nice work, but don't think advancing to the Class B will be so easy. The event map has been cleared. The way forward is up to you. Celebrate upgrading your license with a new car. The Nakamura Ikusa GT has been delivered to your junkyard. Not bad. Cantik juga kereta tu. Tapi ni satu lagi benda yang aku suka sangat dengan game ni, iaitu jumps. So kalau part yang biru ni, kau boleh lompat.
Dah rasa super jump. Tapi aku tak cukup laju. So itu kena kita laju. Dah ada ramp ni memang seronok lah untuk dapat air dan dapat apa tu, sedikit boost untuk stun run. Okay, ni last. Sebelum kita habiskan episod ni, aku nak cuba stun run. Stun run. Combo together the most outrageous jumps, rolls, spins, and drifts to beat the target score in the time limit. Shit. Okay, boost pun dapat. Okay, aku rasa dia kena combo kan. Kena combo kan everything. Oh my god. Drift lagi ni. Oh my god, 5,000 tu. Tak ada lompat dia ke aku boleh buat? Come on, give me something. Oh no, itu lompat. Lompat. Woo. Oh my god, look at that. Holy shit. Aku buat 360. Oh ho ho. Dia miss. Okay, shortcut tak dapat nak buat. Come on, drift. Aku nampak lapar biru. Banyak lapar biru ni. Oh, bukan, itu tak filet hijau. Tak apa-apa, aku rasa point ni dah cukup dah. Wow. Dude, aku suka gini-gini dia. Okay, nampak kali ni aku ada jumpa status tab. Stun jump aku akan cuba buat dalam masa 40 saat ni. Dah pusing. Woo! Aku dapat ni stun jump. Okay. 3, 2, 1. Woo! Dapat tak? Damn it, that's good. Multiplier lagi. Apa ni? Check in. Oh. Fun feel. Tak apa, aku rasa point aku cukup kot. Pasal dia nak 50,000. So dia dah darab 5. So I think this is good. Sekadar kita tambah sikit points. Sikit. Okay, Let's see. Cukup tak? Okay, aku baru teringat. Rupanya dia kasih masa last untuk kita tahankan combo. Ini aku ingat. Aku macam ingat kat lupa. Pasal kalau kau reset kan, literally kau ada unlimited time. Kau gunakan boost kau sebanyak mungkin supaya reset kan. Yeah, I remember this. Lagi kalau kau nampak your score, aku still kosong disebabkan aku still tak pecahkan combo daripada awal. Dan aku still guna masa yang aku ada tadi. So aku tak tahu macam mana. Aku rasa aku biarkan dia mati je lah. Kalau aku pecah, aku rasa dia habiskan kita combo. So let's see. Dapat point ke tak? Skor aku kosong. Serius, skor aku kosong sekarang ni. Okay. Woo. 79 points. 79,000 points. We got it. Target aku 5,000. Aku dapat 80,000. Woo. So I think that's all. Itu je game yang aku akan buat. It was fun. Nostalgic as the main game. Keep your eyes open for the Kitano Hydra's custom driving around the streets. If you see it, shut it down to add it to your car collection. So macam aku cakap, yang ni adalah satu sekali je video aku buat. Aku tak akan buat lagi rasanya series video game ni. Aku nak check game lain pula aku nak buat. And yeah, thank you guys so much for watching. I will see you in the next video. Alright. Assalamualaikum. Sekejap lah last.